Sebagaimana tadi yang disebut dalam sepotong hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang meluangkan waktu dia untuk beribadah kepada Tuhan empunya segala-galanya ini, maka Allah penuhi dadanya dengan kekayaan dan Allah tutup kefakiran. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang demikian itu, kata Nabi, maka nescaya aku penuhi, kata Allah, kepada seseorang yang tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah ini, Allah penuhi kedua tangan kamu, makna kedua tangan kita nanti pada hari-hari yang mendatang ini, dengan kesibukan, kesibukan demi kesibukan menerusi pekerjaan kita, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu, dan Allah biarkan kita dalam keadaan fakir. Na'udzubillah min syaitan. Alhamdulillah. Sebab itu tujuan hidup kita di dalam dunia ini hanyalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Firman Allah dalam surah Az-Zariyat. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Mudah-mudahan menjadi amal bekalan kita untuk kita menyahut cabaran bahawasanya kehidupan kita ini semata-mata sebenarnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Orang yang diberikan suatu rasa untuk beribadah ini, macam hadirin hadiran yang datang daripada utara bawa sejahtera, dari timur bawa makmur, dari barat bawa berkat, dari selatan mai tuih bawa kawan-kawan, ini tujuannya apa? Buat apa kita berbondong-bondong datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini? Buat apa kita datang buat-buat kebajikan kepada orang lain? Baliwa'ani wala ayah, sampaikan dari ke wala sepotong ayat. Buat apa kita nak berdakwah kepada orang lain? Buat apa kita nak bagi tahu jiran kita ada perkara yang tak kena dengan agama? Kita bagi tahu dia secara baik. Ada kawan-kawan yang kita mungkin tak solat lagi, yang mendedahkan aurah lagi, kita bagi tahu dia secara baik. Tak betul cara hang ni, tak betul, kena tukar, kena tukar. Semua ini tuan-tuan perempuan, kerana apa? Allah telah memberikan suatu rasa yang tidak ada pada mereka yang jahil ini. Dan rasa itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu sifat yang disebut qanaah. Qanaah ialah rasa cukup dan puas atas pemberian Allah kepada kita. Makanya orang-orang yang terpilih ini sudah tentu rasa aman, damai, tenteram walau apa pun berlaku ke atas diri dia. Pasal dia ada sifat qanaah. Bukan hanya menerusi al-mali atau harta, tetapi dari sudut an-nafsi, diri dia sendiri saja dia rasa tenang, damai. Kerana apa? Dia tahu bahawasanya Allah tidak menzalimi dia. Sebab itu jika kita meluangkan waktu untuk beribadah, kita selalu merasa kurang, dapat penghasilan berapa pun selalu kurang dan cepat habis. Kerana apa? Kerana itu semua adalah rentetan daripada Allah menarik keberkatan, ataupun yang dikatakan tadi, Allah menyibukkan kamu dengan perkara-perkara dunia sahaja, sehingga dunia ini wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini adalah keseronokan sementara yang bakal putus bila-bila masa, bakal habis bila-bila masa.